Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman ya, hari ini kita akan mengulas tentang peluang timnas Indonesia ya, kans maju ke babak 16 besar setelah pertandingan tadi malam berhasil mengalahkan Vietnam dengan skor tipis 1-0. Tetapi kemenangan itu sangat penting dan membuka kans untuk bisa lolos ke babak 16 besar. Karena walaupun misalkan kalah ya, tetapi kalahnya tidak banyak di pertandingan terakhir melawan Jepang. Setidaknya Indonesia masih berpeluang lolos sebagai peringkat 3 terbaik, teman-teman. Tetapi untuk memuluskan jalannya lolos, alangkah baiknya timnas Indonesia bisa bermain imbang atau menang, kalau bisa menang. Imbang melawan Jepang sudah bisa mengantarkan timnas Indonesia lolos ke babak 16 besar melalui jalur peringkat 3 terbaik. Jadi kalau permainan timnas Indonesia seperti pada babak pertama melawan Vietnam, maka kemungkinan timnas Indonesia akan paling tidak bisa menahan gempuran-gempuran dari Jepang ya. Karena di babak pertama saat melawan Vietnam, permainan timnas Indonesia sangat luar biasa bagus sekali teman-teman ya. Sangat keren. Tetapi pada babak kedua, awal babak kedua ini teman-teman ya, timnas Indonesia sedikit mengendorkan serangan, sedikit bermain ke dalam, bertahan, dan di akhir babak kedua baru mulai melakukan serangan-serangan lagi. Mungkin babak kedua agak kedodoran karena adanya banyak pergantian ya, pergantian pemain termasuk Asnawi Mangkau Alam dikeluarkan, diganti. Mungkin itu adalah salah satu strategi dari Coach Sintayong ya, untuk melakukan rotasi karena jarak antar pertandingan sangat mepet sekali. Jadi Coach Sintayong berusaha untuk merotasi pemain biar kondisi pemain dalam bugar ya di pertandingan terakhir saat melawan Jepang yang merupakan pertandingan yang sangat menentukan langkah Indonesia selanjutnya, kiprah Indonesia di Piala Asia 2024 ini teman-teman. Kalau saya pribadi berkeyakinan bahwa timnas Indonesia akan lolos ke babak 16 besar. Itu aja teman-teman ulasan dari saya. Terima kasih.